Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Tasik dan lagi ada kondangan bukber. Nah, masalahnya sendal Bang Emet udah buluk banget. Sekarang Bang Emet mau cari sendal dulu biar nggak malu-maluin amat datang kondangan. Oke, kayak apa sendalnya? Nah, ini kita lihat. Dekat tempat Bang Emet menginap kali ini ada toko sendal yang paling beken setasik. Namanya Pocket 22. Toko ini lokasinya ada di Jalan Ikik Wiradikarta nomor 10, Tawangsari, Tasikmalaya. Nah, di Jalan Ikik ini banyak banget tempat kuliner favorit Bang Emet yang semuanya recommended. Ada tuk-tuk oncom kalektoran, kupat tahu kabita, sampai bubur ayam Zainal yang terkenal. Nah, outlet Pocket 22 juga ada di jalan ini, nggak jauh dari tempat kulineran sepanjang Jalan Ikik tadi. Dan lihat aja tuh. Bener aja, sampai dalam alamat penuh sesak. Selain sendal jepit, di sini juga ada jual kaos, topi, dan tentunya sendal selop. Ya kali Bang Emet kondangan pakai sendal jepit. Oke, setelah pilih, dapat ukuran yang dicari, lalu bayar pakai kris. Setelah itu, cabutlah Bang Emet. Nah, kenapa Bang Emet pilih Pocket SDL BRKN 25143 Black? Ini karena dia bisa di-custom si tali kulitnya. Jadi, meskipun ukuran panjang sendalnya udah pas, Bang Emet pakai nomor 43, tapi ukuran talinya sempit, bawaannya. Nah, dia bisa digeser ke lubang berikutnya, jadi agak longgaran dikit. Mirip-mirip ikat pinggang gitulah. Nah, untuk ukuran 120.000, recommended lah sendal ini. Kita lihat nanti, awet nggak dia?